dia berpergian. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi dia beriman Allah kepada Allah. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kerajaan mereka. Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah berilah istri itu kudus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kami menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramah, dan perintahkan. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang dari kepada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, hari 32 Fernandes Sinar. Bersedekah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Esther Naomi diganti posisi tumpul ini menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati? Dan bersediakah saudara berdua dengan segala kekuatanmu untuk mengasihi dia? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahan yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan Esther Naomi yang dikosipun yang telah dipilih saudara hari dari tua karena kesinaga menjadi pemanggil. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki hari dari tua penanggus sinaga ini menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus
bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan bersediakah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya saya bersedia. Ya, saya bersedia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ari Gamilco Fernandez Sinagan, sematkanlah cincin ini di jari manis Esther Naomi Yanti Borusitomo sebagai tanda cetak. Esther Naomi Yanti Borusitomo, kukenakan cincin ini di jarimu sebagai tanda cinta yang tidak berkesudahan dan kesetiaanku kepadamu. Aku berjanji akan setia padamu dalam suka atau duka, di sewaktu sehat atau sakit, di waktu kaya atau miskin, di saat muda maupun setelah tua nanti. Aku akan menghormatimu seumur hidupku. Demikianlah janjiku di hadapan Allah dan jemaat. Tapi kamera. Jarinya putar sini. Jarinya putar. Beringin ke kamera. Beringin ke kamera. Gini, Mas. Cincinnya biar kelihatan. Yes. Iya. Oke. Okay. Yo. Esther Naomi Yanti Borusitomo, sematkanlah cincin ini di jari manis dari kedua Fernandez Sinaga sebagai tanda cinta. Tadi kedua Fernandez Sinaga, kukenakan cincin ini di jarimu sebagai tanda cinta yang tidak berkesudahan dan kesetiaanku kepadamu. Aku berjanji akan setia padamu dalam suka ataupun duka, di waktu sehat ataupun sakit, di waktu kaya, muda maupun setelah tua nanti,
Aku akan menghormatimu seumur hidupku. Demikianlah janjiku di hadapan Allah dan Tuhan. Masih kecil kembali.